Pemirsa, dua petak indekos terbakar di Padang, Sumatera Barat. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api menghanguskan dua bangunan di perumahan padat penduduk di Jalan Perak, Kecamatan Padang Barat, Sumatera Barat malam ini. Api dengan cepat menghanguskan dua petak bangunan rumah yang dijadikan indekos. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga memadamkan api setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Baru perjalanan, api kelihatan, asap membumbung. Kita kerahkan semuanya, jadi nggak tanggung-tanggung. Karena kampung Perani cukup rapat rumahnya, padat ya. Sapri satu, Jamani satu, itu pemiliknya. Jadi ada anak kos, ya, sedang kos. Jadi tadi lampu masih hidup, jadi kobaran api cukup besar. Kita selaku...